CoFriends, di sini kita diberikan suatu persamaan yaitu 9C sama dengan 5F min 160. Ini merupakan suatu fungsi linear. Kemudian diberikan beberapa pertanyaan. Yang A, kita disuruh untuk mencari angka yang ditunjukkan Celsius jika F-nya itu sama dengan 50. Maka di sini 50 dapat kita substitusikan ke dalam F. 9C sama dengan 5 kali 50 minus 160. 9C sama dengan 250 min 160. 9C sama dengan 90, maka C sama dengan 10. Jadi, angka yang ditunjukkan Celsius jika F-nya sama dengan 50, yaitu C sama dengan 10. Untuk mencari gambar grafik C terhadap F maupun F terhadap C, kita dapat menentukan titik-titik di sumbu F maupun di sumbu C-nya. Untuk mencari titik di sumbu F, maka kita membuat C sama dengan 0. Disubstitusikan, maka 9 kali 0 sama dengan 5F minus 160. F sama dengan 32. Selanjutnya, untuk mencari C, maka kita akan membuat F sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi 9C sama dengan 5 kali 0 minus 160. Maka C itu sama dengan minus 160 per 9. Maka kita lanjut ke pertanyaan yang B, gambar grafik C terhadap F. Kita tahu bahwa C terhadap F yaitu titiknya di 32,0 dan 0, minus 160 per 9. Karena C terhadap F, maka yang di sumbu X itu F dan di sumbu Y itu C. Kita gambar titiknya di sumbu F yaitu 32 dan di sumbu C itu minus 160 per 9. Kita hubungkan. Nah, menjadi seperti ini. Gambar grafiknya yaitu bentuk linear. Kemudian, untuk pertanyaan C, grafik F terhadap C yaitu berada di titik 0,32 dan minus 160 per 9,0. Yang berada di sumbu Y yaitu F, dan yang berada di sumbu X yaitu C. Kita tentukan titiknya untuk C minus 160 per 9 dan F 32. Kita hubungkan titiknya. Dan ini merupakan bentuk linear. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.